Adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah, kali ini Kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah, pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, Kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Orang
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Nah, ayo tuh semua tendang bolanya. Ayo. Ayo semua. Ayo, cepat dong. Ayo, tendang bolanya. Ayo nih, tendang atuh bolanya. Ayo. Iya, Ki. Iya, Ki. Sumo sedang berusaha ini. Sumo pasti tidak bisa buat gol deh. Sumo teh pasti bisa. Kata siapa? Sumo pasti bisa. Ayo, Sumo. Tendang atuh bolanya. Lagi nih. Ayo, Sumo. Ayo, atuh. Gol! Ya, Sumo berhasil. Ini kalah nih. Halo my friend, kids. Hai Sumo. Hai Mondi. Hai Guma. Kalian sedang main bola ya? Iya Guma. Sumo baru saja bikin gol. Oh ya, wes gampang. Hebat ya. Guma, ikutan main dong. Boleh atuh, silahkan. Tidak, Guma tidak boleh ikutan. Soalnya kan bomanya sudah pas. Bah, Mondi kenapa begitu? Sumo sama Kit. Dan Mondi kan belum ada temannya. Ah, Tidak seru kalau Guma ikutan main. Guma kan larinya lambat. Nanti malah tambah kalah lagi. Mondi punya ide. Lebih baik Guma menjadi penghitung skor saja. Wes, gampang. Mondi, Guma kan pengen main bola. Ah, pokoknya Mondi mau main sendiri saja. Senang ya bermain bersama sambil belajar. So pasti toh kita jadi lebih akrab. Hebat pisan, Holly juga senang sekali. Kalau bermain sendiri, pasti lebih cepat bosan. Betul, Holly. Nah, berarti kita sebagai teman harus saling menyayangi. So, pasti toh, kita harus hidup damai dan harus saling menyayangi. Hebat pisan. Pulang dulu ya. Holly mau ambil boneka dulu. Nanti Holly ke rumah kalian. Hati-hati ya Holly. Dadah teman-teman. Dadah. Ah, sekarang teh giliran Kids yang tendang bola. Mondi teh sudah siap. Ayo Mondi, tangkap atuh bola Kids. Belum tentu. Gol atuh. Cuma kita tanya di mana. Gol. Gol. Ya,
lagi. Bah, Kuma, jadi berapa skornya? Wes, gampang. Skornya 1 untuk Mondi, 4 untuk Kids. Jadi, Kids pemenangnya ya. Keren, ay. Lah, berarti sekarang Mondi perlu teman dong. Betul, Atuh. Ah, tidak usah. Mondi tidak mau bermain bola dengan Kuma. Oh, tidak apa, Mondi. Tak mau bermain dengan Kuma. Mondi tidak mau bermain dengan Kuma. Kuma kan lambat. Sudah pasti dong, susah nendang bola. Jadi tidak seru. Mondi, teteh belum pasti kan? Kuma kan juga pernah main bola. Oh, betul itu. Wes, gampang. Kuma bisa kok mencetak gol. Waktu ikut sepak bola di sekolah, Kuma hampir mencetak gol. Iya, hampir kan. Tapi kan belum pernah gol. Kuma juga sering jatuh kalau bermain bola. Sudah, Mondi punya ide. Mondi tidak mau main dengan Kuma. Nanti jadi tidak seru. Wes, gampang. Kalau Mondi tidak mau bermain dengan Kuma, Kuma pulang aja deh. Ya udah, dadah. Bah, Kuma, tunggu. Mau kemana kau? Kuma mau pergi aja Sumo. Soalnya Mondi tidak mau mengajak Kuma bermain. Kuma, tunggu dulu atuh. Ayo Mondi, ajak dong Kuma main. Enggak. Tidak apa-apa Kids, Kuma pulang aja. Aduh Mondi, kasihan atuh Kuma. Emang gak bisa ya, lari Mondi, kenceng. Gak boleh seperti gak itu. Gak apa-apa, gak boleh. Kuma kan teman kita. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Wah, itu kan Uma. Kenapa Uma menangis? Tega kamu, Mondi. Uma, kamu tahu kenapa menangis? Uma, kenapa? Uma sedih, Oli. Uma, sedih kenapa? Kuma tidak diajak main. Emangnya Kuma teh nggak diajak main sama siapa? Kuma nggak diajak main sama Mondi. Katanya kalau main sama Kuma nggak seru. Kenapa nangisnya tambah kencang? Kakiku Mali injak nih. Maaf, Mali teh tidak sengaja. Iya deh. Ya sudah, sekarang Koma bermain sama Mali saja ya. Sekarang kita ke rumah Kelly. Ya sudah deh, Oli. Ayo. Sudah, tapi jangan nangis lagi. Tolong. Kumata dengar tidak? Sepertinya ada suara orang minta tolong. Iya. Tolong. Siapa tuh? Aduh. Itu sepertinya ada suara orang minta tolong. Tolong. Tuh. Bukan? Aduh. Sepertinya suara nyata dari arah sana, Kuma. Kita lihat yuk. Kamu teh lagi ngapain, Mondi? Bola Mondi jatuh ke danau, Holly. Kok bisa? Iya, tadi Mondi sedang menendang-nendang bola, tiba-tiba terlempar ke danau. Wah, lihat itu teh bola Mondi ada di tengah-tengah danau. Bagaimana ngambilnya ya? Itu kan bola Mondi yang baru. Holly, tolong dong. Mondi gak bisa berenang. Iya, tapi bagaimana? Hebat, Holly tahu. Kuma saja yang mengambil. Kuma kan pintar berenang. Kuma. Iya, Kuma yang mengambil. Kan Kuma teh bisa berenang. Iya, Kuma. Tolong dong, ambilkan bola Mondi. Kuma tidak mau. Ambil aja sendiri. Kenapa begitu? Wes, gampang. Tadi aja Mondi sudah jahat sama Kuma. Kuma kan tidak boleh main bola. Sekarang Kuma tidak mau menolong Mondi. Kuma pulang saja. Ambil aja sendiri. Emang Kuma pikirin. Bola baru Mondi. Kuma. Enak aja minta bantuan Kuma. Tadi aja Kuma gak boleh main. Iya tau. Ambil aja sendiri. Emang gua pikirin apa? Makanya baik-baikin Kuma dong. Kuma tunggu atuh. Kuma. Apa, Holly? Kuma teh masih marah dengan Mondi. Wes, gampang. Kuma teh tidak boleh begitu. Meskipun Mondi sering iseng, tapi Kuma harus tetap baik. Tapi gimana ya? Momon kan udah jahat sama Kuma. Kuma gak mau. Kuma?
Kejahatan itu teh tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Gimana ya? Kenapa begitu? Karena kita teh semua bersahabat. Lelah, tapi kan. Tuh kan, kumate gak kasihan ya Mondi. Bolanya sudah hampir ke tengah danau. Ayo kita tolong. Jadi bingung. Tapi kan. Sudah, ayolah kumah. Awes, gampang. Iya deh. Ayo cepetan, Holly. Tapi, yaudah deh. Kumah harus tolong Mondi. Aduh. Tunggu Mondi, tungguin Kuma. Nanti Kuma ambilin. Tolong. Mondi, sudah, Mondi teh jangan menangis lagi. Tolong. Sudah, Mondi baru. Mondi Holly. Dewa penolong datang nih. Bola baru Mondi hanyut. Sudah, jangan menangis lagi ya. Sudah Mondi. Tolong. Udah Mondi. Tolongnya Mondi sudah bola hampir ke tengah. Ayo atuh Kuma, segera diambil. Nah, iyalah, siapa lagi sini? Tolongin Mondi Kuma. Udah, gak usah nangis. Bola Mondi. Wih, gampang. Nanti Kuma yang ambil Mondi. Tolongin Mondi Kuma. Ayo Kuma, hati-hati ya. Kalau masalah ke air mah urusan Kuma. itu dia. Wah, ternyata Kuma tuh buat terima kasih ya Kuma. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ibunya Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andi. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Uji. Executive Producer Om Zanu dan Om Jarod. Akan produksi.